Sekarang usia berapa? Sekarang? Nah. 119. 119. Ini awal kesehatan. Gak tahu berapa tahun lagi gak tahu. Oh. Karena kalau ayah 127. Kalau paman Ahmad Bakri. Sempur. Oh itu paman? Paman. Paman Sempur. Oh Masya Allah. 135. Kalau buyut Abdullah bin Sarayan dalam sholawat Bogor. 171. Alhamdulillah. Enggak ada beli ling lo. Amin. Ini juga sahwal afiyah. Padam Allah barakatikum. Amin. Nafa'ana bikum ibadah. Jadi pada kitab yang kecil. Iya. Enggak pakai lihat. Sampai sekarang belum pakai. Ya itu. Mulanya kakek bilang kalau kepengen seperti aku enggak pakai itu, bacalah Ya Somad 360.000 untuk seumur hidup dicicil sehari semalam 1.000 setahunan itu. Kalau mampu 500 2 tahunan, mampu 25 4 tahunan, mampu 119 8 tahunan. Daripada enggak dicicil kan mending dicicil. Itu nanti akhirnya lunas ya. 360.000. Ya Somad. Itu untuk memberkati umur, panjang umur, matanya cekat, enggak linglung. Allah. Yang kedua, zikir la ilaha illallah 70.000. Dikikir juga. Nah, 70.000. Atakos sugra. Ya. Nasoyul ibad. Ya. Ada. Abdullah. Kemudian ada lagi atakos kubro. Yaitu baca kulhu 100.000. Di mana bulan puasa. Jadi sehari semalam harus atam 3.335 bulan puasa dibiasakan. 3.300. Tapi ceritanya kan seumur hidup. Tapi kok alangkah baiknya kalau tiap tahun. Maka tuh bulan puasa pasang merek. Tutup, aku tidak menerima tamu siapapun. Oh, Masya Allah. Tutup. Kalau nggak ditutup, aku bacaan apa? Kalau ngobrol kayak gini nggak bisa. Iya. Kalau tamunya ikut mau baca boleh. Biar orang siapa pokoknya tutup tidak boleh. Kenapa? Karena anak kita, cucu kita harus tamat 5 kali khatam sehari Quran. Tidak boleh tidak. Dipatung. Patung. Kamu setengah juz. Ini sejuz. Ini sejuz. Ini sejuz. Itu dibiasakan. Itu papatah ayah, papatah kakek.